Ya, ini pemirsa tidak pada tempatnya, ini ada orang senam gilingan, Pak. Iya. Digunakan untuk lokasi senam para ibu-ibu itu seperti apa sih dari pemerintah daerah tanggapannya? Ya, kalau untuk pernyataan dari pemerintah daerah mungkin kita belum dengar, tetapi yang dari Satpol PP ini jelas sudah melanggar aturan peraturan Perda nomor 1 tahun 2015. Memang kita ketahui bahwa jalan bypass itu, jalan bypass Warugunung-Malakologo itu sekarang lagi viral-viralnya, artinya bisa menjadi ikon juga Kota Bau-Bau, sehingga banyak, tidak heran banyak masyarakat Kota Bau-Bau yang berkunjung di situ, baik itu untuk orang selfie-selfie atau pedagang kaki lima, itu menjadi menjamur di sana. Nah, terhubung menyangkut masalah pelaksanaan senam di bypass itu, memang itu sangat melanggar aturan, karena kita tahu pejalan bypass itu merupakan jalan bebas hambatan, dan itu saya kira sangat rawan sekali. Dan di senam itu tidak dibenarkan sama sekali ya? Sangat-sangat tidak dibenarkan. Artinya untuk senam itu, apalagi di jalan bypass itu kan sangat mengganggu. Bahkan jangan sampai terjadi ya hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena ini kan jalan bypass tempatan, tempat apa mobil kendaraan bebas hambatan. Ya. Itu kita khawatirkan di situ. Dan itu kami paham memang kondisi seperti itu. Karena itu lagi viral, jadi banyak ibu-ibu yang ke sana. Tetapi kami, langkah-langkah kami juga, kita sudah ketemu dengan pihak kelurahan maupun kecamatan, karena ada, supaya ada sosialisasi atau penertiban-penertiban, seandainya kami tidak ada di situ, karena itu merupakan wilayah kerjaan mereka. Situ. Apakah sudah ada himbauan-himbauan di sana itu, Pak, untuk penggunaan jalan tidak dilakukan untuk senam atau seperti apa? Iya, kami itu saat ini kami sudah pasang baliho di situ untuk pembuatan jalan itu. Kemudian juga itu tadi himbauannya kami kepada pemerintah kelurahan supaya yang punya wilayah di situ dan camat supaya jangan berhenti melakukan kontrol di situ untuk masyarakat. Jangan sampai juga yang melakukan senam itu adalah masyarakat di wilayah kelurahan situ. Jadi itu harus perlu pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kita tahu sepemahaman kami juga mungkin jalan bypass itu belum diresmikan penggunaannya. Cuma karena waktu pembukaan itu animo masyarakat sangat besar sekali untuk melihat situ, sehingga mungkin itulah menjadi viral. Karena itu kan jalan bypass pertama di Bau-Bau, jadi mungkin keingintahuan masyarakat di situ besar sekali sehingga mereka di situ. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!